Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami spektrumentertainment.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya. Banjir bandang Motamaro yang membuat warga harus mengungsi sementara saat ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Pantauan media di lokasi pengungsian, para pengungsi kini membutuhkan logistik, kesehatan, dan penginapan. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar akan semakin bertambah data pengungsi yang berada di wilayah tersebut. Pada media, Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu akan segera menyalurkan bantuan. Dan untuk hal tersebut akan difokuskan pada Gereja Gemit Solafide Motamaro sehingga seluruh pengungsi akan dikumpulkan di lokasi tersebut. Nah, kita hanya fokus utama pada mereka yang dievakuasi di kantor desa. Ya, karena tadi malam juga jumlah tenaga yang ada terbatas dan makanya harapan kami terakhir itu mereka semua yang korban bencana itu harus dievakuasi pada titik yang sama. Pada satu tempat, sehingga pelayanan terintegrasi, pelayanan terpusat. Nah, dari itu minta maaf, karena memang itu bukan tidak disengaja, tetapi memang keadaan. Adapun data yang diterima media sekitar 145 jiwa yang terdiri dari 54 kepala keluarga dan 26 balita yang saat ini diungsikan. Adapun data tersebut kemungkinan besar akan terus bertambah mengingat hingga saat ini masih terdapat genangan banjir di berbagai tempat. Dan masih di sini kita sudah kemarin pertama 23 kakak, dari pertemuan terakhir sudah sekitar 27 kakak yang di sini. Dan sekarang dan juga kita tadi malam kita sudah bantuan logistik apa adanya dan juga petir sedikit. Dan hari ini setelah turun dari tim Bapati, penjabat Bupati bersama forum Perkupindo Plus akan nanti didatangkan bantuan-bantuan yang belum terjangkau.